Sorotan lain, Saudara, Kejagung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto setelah Selasa kemarin tak hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Erlangga diminta patuh memenuhi panggilan Kejagung. Hal ini disampaikan Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana setelah Erlangga dipastikan tidak hadir dalam pemeriksaan. Kejagung meminta Erlangga patuh pada pemeriksaan Senin pekan depan sebagai saksi kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang diduga merugikan negara 6,4 triliun rupiah. Kita tunggu sampai jam 6 lewat, beliau tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai tidak kehadirannya, sehingga kami tim penyidik Jampistus Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Harapan jadi tim penyidik dan kami di Kejaksaan Agung harap hadir. Harapan kami adalah agar hadir, ya, karena pemanggilan penyidikan itu adalah kewajiban. Kewajiban bagi semua yang dipanggil sebagai saksi adalah kewajiban. Kewajiban hukum. Tidak ada alasan ya semestinya untuk menghindari panggilan.